Bill Guzzi merupakan peternak kalkun di Guilford, Connecticut yang cukup terkenal. Pasalnya di setiap liburan selama 6 dekade, pria ini menarik perhatian banyak orang dengan menghadirkan kalkun yang berwarna-warni. Hal ini ia lakukan demi membuat sebuah pertunjukan kalkun hias untuk menghibur anak-anak di sekitar peternakan. Namun seiring berjalannya waktu, pertunjukan tersebut dinikmati oleh banyak kalangan. Setiap tahun, Guzzi mewarnai sekitar selusin kalkun dengan warna yang menarik. Warna-warna tersebut berasal dari pewarna makanan agar tidak membahayakan kalkun peliharaannya. Guzzi merupakan generasi ketiga yang menjadi penerus usaha peternakan kalkun yang dibangun oleh kakek dan neneknya pada tahun 1940.